Alhamdulillah, pagi ini kita diberi peringatan tentang kehidupan adanya sebuah kematian. Pandangan mata zahir yang kita lihat tentang kematian orang lain harus dihantar terus kepada pandangan mata hati agar kita sedar bahawa di penghujung kehidupan adanya kematian. Agar kita sedar bahawa hala tuju terakhir kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peringatan paling awal pada setiap hari, bila mana kita bangun tidur, kita diajar untuk berdoa dengan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami kembali selepas kami mati dalam tidur kami, untuk kami tahu bahawa kepadamu lah tempat kami kembali. Moga-moga kita doakan perempuan tadi ya, kita doakan Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah kasihani dia, ya Allah maafkan dia juga kita semua. Ya, walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Pertemuan kita pagi ini kita akan melihat sedikit sebanyak tentang bab fitnah. Apa itu fitnah akhir zaman, apa itu fitnah dan sebagainya lah. Kalimah-kalimah fitnah itu apa benda fitnah? Mungkin pada asasnya manusia akan memikirkan, oh fitnah itu apabila orang menuduh seseorang. Kan ya, orang menuduh seseorang tanpa fakta yang benar, itu fitnah. Sebenarnya itu fitnah, itu fitnah kecil benar. Tapi dosa besar. Tapi fitnah ni yang lebih besar adalah fitnah yang membawa manusia itu leka daripada mengingati Allah. Fitnah yang menjadikan manusia itu sibuk sehingga tak ada ruang untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Berlumba-lumba dia dengan dunia sehingga dia tak ada masa untuk menambah ilmu, untuk melakukan ibadah fardu, untuk berusaha memperbaiki diri. Baik, kalau dilihat daripada makna fitnah itu, bila kita buka di dalam kitab Lisanul Arab, ya Ibnu Manzur Al-Ifriqi, dia menyebut bahawa al-fitnatu al-ikhtibar, iaitu fitnah itu bermakna ujian. Ujian. Ujian macam mana? Kalau kita semua buka dalam surah Al-Mulk pada ayat yang kedua. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kata kami jadikan mati dan hidup itu, kematian dan kehidupan itu sebagai ujian, di mana Allah nak tengok siapa ahsanu amala, siapa yang paling baik amalannya. So kita boleh usaha dari sudut tu. Sebab tu dalam kitab Lisanul Arab dia menyebut bahawa al-fitnatul ikhtibar, maksud fitnah itu adalah ujian dalam kehidupan. Ya, ujian dalam kehidupan. Dan juga yang kedua juga disebut dalam kitab Lisanul Arab juga, disambung dia, dia kata wal fitnatul mihnah, dan merupakan satu cubaan dan dugaan. Bukan satu ujian. Ujian tu lain, cubaan lagi besar, dugaan lagi besar. Ada orang menerima ujian biasa-biasa je. Tapi ada orang menerima dugaan yang berulang kali, beban berat tak habis-habis. Yang ketiga disebut wal fitnatul mal. Fitnah itu juga harta, yang nanti kita kupas perlahan-perlahan. Daripada dikatakan fitnah itu adalah ujian, kemudian dikatakan fitnah itu adalah cobaan atau dugaan, kemudian yang ketiga disebut fitnah itu al-mal, harta. Yang keempat disebut wal fitnatul auladu, zuriat keturunan, anak-anak, fitnah. Dia akan jadi fitnah. Wal fitnatul kufr, dan fitnah itu adalah kufur terhadap nikmat Tuhan. Itu pun fitnah juga. Dan juga disebut
wal fitnatul ikhtilafun nasi bil aram. Apa maksudnya? Fitnah juga disebut sebagai perselisihan pendapat di antara sesama manusia. Cuba kita cek ada berapa. Nak mengaji betul-betul. Pertama, fitnah itu adalah ujian. Kedua, fitnah itu adalah cobaan atau dugaan. Lebih besar daripada ujian tadi itu, beban sikit. Ketiga, fitnah itu datang daripada al-mal, harta. Keempat, fitnah itu datang daripada al-auladu, iaitu anak-anak ataupun keturunan. Dan kelima, fitnah itu adalah al-kufru, iaitu fitnah apabila manusia itu tidak bersyukur dengan nikmat yang dia ada. Itu fitnah besar tu. Ya, dan yang terakhir, yang keenam, wal fitnah tukhtilafun nas bil aram, iaitu fitnah adalah perselisihan pendapat daripada manusia yang kalau tak dijaga jadi perbalahan yang besar. Itu maksud yang datang daripada kitab Lisanul Arab Ibnu Manzur yang dikatakan dalam bab fitnah. Baik, kat sini dulu kita tengok lah. Kita tengok betul-betul kat sini dulu. Pertama, dikatakan ujian dan cubaan, kita nampaklah kat situ. Ujian dan cubaan ini ada kemungkinan dia datang dari sudut macam mana kepelbagaian bentuk. Ada orang lahir dia tak ada agama, tak ada Islam. Sayyidina Umar Al-Khattab lahir bukan Islam. Hidayah umur 33 tahun baru dapat hidayah, dapat masuk Islam. Tapi dia disebut dalam hadis sahih 10 orang yang pertama masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk Islam umur 33. Kita masuk Islam daripada lahir lagi. Kenal kalimah la ilaha illallah sampai umur 70. Tak tahu arah mana kita duduk. Jalan syurga atau jalan neraka. Ada orang fitnah, sebab tu disebut sini fitnah ini dia datang dalam bentuk yang berbeda-beda lah, ya. Jadi fitnah yang jelas sekali ujian. Ujian apa saja ujian adalah satu fitnah. Bentuk Allah nak tengok ahsani taqwim, apa nama ni? Siapa-siapa yang beramal, amal yang baik, siapa yang sabar, siapa yang boleh berhadapan dalam keadaan yang tenang apabila terjadinya sesuatu benda kepada dia dan dia sabar dalam bab cubaan juga. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, aku tidak takut bila aku didatangi musibah, ujian atau dugaan yang merupakan musibah. Kerana setiap musibah mendekatkan aku kepada Tuhan. Bila sakit, Allah. Bila sakit, cari doa. Tak pernah ngapal. Tiba-tiba masa sakit dia cari. Jumpa doa, Allahumma azhibil ba'sa rabban nas ishfi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadir saqama. Ya Allah, kan, ya Allah, ya Tuhan, rabban nas, Tuhan segala manusia, ishfi wa anta syafi, sembuhkan kerana kau maha penyembuh. Kan minta pula tu terus, syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tiada saki-baki penyakit lagi. Baru bila sakit baru kita cari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, aku tidak risau bila aku didatangi ujian yang merupakan musibah, kecelakaan, kerana itu membuatkan aku dekat dengan Tuhan. Yang aku risau adalah ujian dan dugaan yang merupakan nikmat sehingga aku lalai daripada mengingati Allah. Baru kita pergi kepada bab al-mal, fitnah daripada harta. Nah, itu yang ditakuti oleh para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya.
harta anak pinak dia memang jadi fitnah. Dunia kita ni memang betul-betul dia jadi harta. So harta Islam suruh cari? Ya, harta Islam suruh cari. Jadi orang kaya yang tak boleh memaparkan kekayaan. Tak payah buat video, panggil TV3, mai ambil gambar rumah kita 22 juta, tak payah. Hak tu tak boleh, agama tak bagi. Kalau nak buat video memasak, boleh. Tunjuk ke orang, ajar orang masak, yang tu boleh. Tak payah buat video, kita ada 18 biji kereta, Porsche, Lamborghini, Ferrari, dan tak payah, tak payah. Hang nak pakai, hang pakai. Tapi agama melarang memaparkan kekayaan yang menyebabkan kesombongan menimpa seseorang. Nah, itu paling takut. Hari ini takut, sangat takut. Bagi hadiah kat pengantin pun buat video. Lepas tu yang bagi pula tu bukan-bukan. Ada kopi bagi hadiah kat pengantin, bagi kondom. Bukan berlaku di luar negara tu, jadi dalam negara kita. Satu kebodohan yang melampau, tak ada punca. Yang bagi tu orang lain ke? Dah orang kita, bangsa Melayu, umat Islam. Hakikat manusia, bila dia tak menggunakan agama, maka akan berlakulah, berlaku apa? Tak ada had. Dia akan pergi melampau, melampau, melampau. Ini yang paling kita takut. Maka sebab tu bila kita jauh daripada agama, rugi. Al-mal, harta. Ya, harta. Maka kita takut harta tu buat kita jadi sibuk. Kita tak ada, harta kita ni tak berapa banyak. Cukup lah, cukup. Berat kita pun bertambah naik 70, 80, 80, 85. Tu tanda cukup, makan lah tu. Kan? Tu pun duk minta, ya Allah, ya Tuhanku, harta ku kurang tambahilah. Duk minta, 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 minta. Allah bagi dekat dia. Bila Allah bagi saja, maka dia jadi sibuk dalam mengendalikan hartanya, sehingga dia kehilangan waktu untuk bertemu dengan Tuhannya. Ui, sangat takut. Dulu Dan juga mai mengaji Quran ke, mai kuliah dekat Masjid Bukit Jelutong. Lah ni ada 3 cawangan. Ha, kan ya, macam-macam lah. Ada kowe, ada kuku, ada jadi ejen belakang. Habis semua ejen. Tak termasuk ejen Jongkong Mas dan sebagainya. Jadi manusia jadi sibuk. Tak salah saya kata, carilah kekayaan. Tetapi pegang kekayaan dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Itu harta, fitnah. Seterusnya disebut juga fitnah itu datang daripada anak-anak. Saya pernah kongsi dulu kata-kata Datuk Ustaz Samsuri Ahmad. Siapa suka, siapa yang ada masa, buka YouTube dia. Orang Pinang takkan tak kenal. Kan ya? Orang Pinang tak kenal, leceh ceroy lah. Okey, baik. Dia cerita dia mudah. Ustaz Samsuri Ahmad di antara guru kami juga yang kami duk belajar dengan dia kitab Nurul Ihsan dan kitab Barul Mazi. Ya? Nah, begini. Siapa nak mengaji? Bukan nak bergelak ketawa. Siapa nak mengaji? Pergi mengaji dengan dia. Buka YouTube dia. Dia kata di antara fitnah-fitnah yang berlaku pada kita adalah fitnah anak-anak. Dia bagi kesimpul atau bagi perumpamaan yang sangat cantik. Dia kata kita, contoh kita, naik umur 55 pi umur 60. Umur 60 KWSP. Dua laki bini, 1 juta, seorang 500 ribu. Alhamdulillah, dapat 1 juta. Umur 60, panjang umur, sihat walafiat. Dapat-dapat 1 juta, maka anak pandang kita, ha, lain macam dah. Kalau tidak, kampung pun dia tak balik. Ha. Anak-anak ni dia balik kampung dua waktu saja, hari raya, sebab raya dekat Pekan, raya dengan Bangladesh. Sebab tu dia tak seronok, maka dia balik kampung hari raya. Yang kedua, musim buah. Lah ni kami di Kedah, kami di Kedah, darian RM3 sekilo. Hampa pi kutip sendiri. Hampa pi kutip sendiri lah yang tu. Lah ni anak-anak balik kampung tak bawa kereta, mereka sewa lori. Jadi perangai anak-anak. Jadi anak-anak ni, ya anak-anak ni, ketika mak dan pak ni dapat KWSP, saya bagi contoh yang tu mengikut apa yang disebut oleh Ustaz Samsuri. Ketika mak pak dapat KWSP ni, anak-anak pandang mak pak ni macam
basketball, bola keranjang. Orang tu berebut nak ambil, orang ni berebut nak ambil, orang ni berebut sampai body tolak macam tu, tolak, berebut nak ambil bola tu, nak ambil mak bapak dia tu. Alung kata, aku ni Alung suka menolong, aku nak ambil mak dulu. Angah kata, acik kata, ucu kata, yang sebelum ni tak kata apa-apa pun. Dengar-dengar kata mak punya payment selesai je, kita boleh SP keluar, ayah keluar, maka mereka menganggap mak pak mereka macam bola keranjang, berebut-rebut nak ambil. Sehinggalah satu ketika, kalau kita daripada kampung pi rumah anak kita di Cyberjaya, contohlah, tak singgah pi ke Gombak, kan nampak dua tu double standard sikit, satu Cyberjaya, satu Gombak je kan. Akhirnya kita pi Cyberjaya, kita pi Cyberjaya tu sebab anak kita Cyberjaya tu memerlukan kita pada ketika itu. Pi dekat Cyberjaya, anak kat Gombak kata, mentang-mentanglah adik duk Cyberjaya, kami duk Gombak saja, mak mana mau main, kecil hati. Pasal apa? Masa tu mak dengan ayah ada duit. Dulu masa mak dengan ayah tak ada duit, mak, kami ingat kami ada kerja ni, mak singgah rumah adik sajalah ya, rumah kami tak payah singgah. Tu manusia. Jadi bola keranjang dia berebut. Dia main satu ketika umur 65. Umur 65 duit habis. 1 juta dua laki bini tadi duit habis. Siapa pun habis? Anak-anak. Kau tu pinjam, kau ni pinjam, kau ni pinjam, kau ni pinjam dekat nak mati tak bayar-bayar. Maka habislah duit umur 65, mak pak masih badan sihat lagi. Apa ketika itu berubah daripada bola keranjang jadi bola sepak. Kan masa badan sihat tapi duit tak ada lah, dia sepak mak dia pergi rumah angah, sepak pergi rumah ucu, sepak pergi rumah haji, sepak punya sepak, sepak pergi rumah orang tua. Dia sepak sana, dia sepak sini. Mai duduk ni nak jaga mak, jaga mak je. Tak dan 3-4 hari dah komplain dah. Itu ada. Tapi anak-anak memandang sedemikian. Dia mai pada umur 70. Tadi tu sihat ada duit. Yang kedua, duit tak ada. Tapi sihat. Dan yang ketiga, sakit dan tak ada duit. Umur 70. Bedridden. Duduk atas katil lah, kencing berak atas katil, nak tukar pampers lah itu gini-gini. Anak daripada bola keranjang, dia tukar jadi bola sepak, lepas tu jadi bola golf. Sekali pukul masuk hutan, hilang terus orang tua tu. Sekali pukul, pandai main golf pula, hole in one, masuk terus, mati. Buat tak peduli lah masa tu. Oh tu ada. Sebab tu kalau kita nak mengaji, tengok perumpamaan orang tua-tua, dia kata kalau boleh kita mak pak ni nak jadi bola rugby di sudut pandangan anak-anak. Bola rugby, orang dia lari, langgar orang lain, ambil peluk bawa lari untuk dia seorang ya. Tapi tak tahu. Sebab itu dalam pengajian kita disebut bahawa fitnah dalam kehidupan salah satunya adalah zuriat keturunan kita. Jangan pula kata ustaz, kalau macam tu saya tak mau menikah. Orang yang kata tak mau menikah tu dah 3 kali dah menikah. Kalau macam tu saya tak mau menikah, ada anak pun susah. Dah. Dah. Allah, saya selalu ulang, Allah bukan nak tengok kejayaan kita jaga anak. Bukan. Tapi Allah nak tengok usaha kita jaga anak. Cukup. Adakah tidak mak pak perkenalkan anak-anak dengan Allah? Ada. Hantar pergi sekolah agama, jumpa ustaz-ustazah, panggil guru mengaji mai rumah. Adakah tidak mak pak perkenalkan anak dengan Rasul? Ada. Pergi mengaji fardu ain apa lebih kurang. Adakah tidak mak pak kenalkan anak-anak dengan Islam? Ada. Bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Selesai perkara tu. Tiba-tiba anak-anak tak menjadi. Apa kata orang, dia kata, ustaz, saya tak tahu nak cakap lah, saya tu imam. Contohlah kata, saya tu imam, bini saya pula pengurusan jenazah ketua muslimat. Ketua muslimat. Tapi anak kami ni kan, depan ni ustaz weh, pijak semut pun tak mati. Rupa-rupa di belakang kami, anak gajah pun lari. Dia punya ganas tu, tak sangka lah. Maka apa keadaannya? Keadaannya kita terus buat kebaikan. Kenapa?
kerana saya selalu ulang juga. Kisah ni ulangan sahaja. Nabi Adam AS, kalau boleh dia, anak dia semua pakat jadi Nabi belakang. Tapi anak dia jadi pembunuh. Nabi Adam, Qabil, pembunuh tu bukan bunuh orang lain, bunuh adik sendiri. Tu. Nabi Nuh AS, saya mungkin komplain, orang lelaki lain mungkin komplain, ustaz, bini tak mau dengar cakap, kita cakap sepatah, dia tambah 9, genap 10. Dah, bini Nabi Nuh bukan tak dengar cakap aja, kapi terus. Jadi sabarlah dengan bini yang jadi juru cakap tu. Sabar je. Kalau kita komplain adik-beradik kita tak datang ziarah kita lah, tak ambil berat pasal kita ke. Cuba tengok adik-beradik Nabi Yusuf buat apa dengan Nabi Yusuf. Campak dalam berigi buta. Kita cuma dia tak datang kenduri je. Ha tu. Maka bersabarlah dalam tu. Kerana fitnah ni adalah sebuah ujian. Ya, apabila kita berhadapan dengan fitnah dengan cara yang betul, maka fitnah itu akan membawa kebaikan. Tapi kalau kita lalai dalam perkara tersebut, maka sia-sialah. Maka sebab itu dikatakan bahawa fitnah itu datang juga daripada anak-anak. Kemudian disebut juga tadi wal fitnatul kufr. Fitnah itu apa dia? Kufur terhadap nikmat yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nikmat Allah bagi? Allah bagi Islam kepada kita, apa yang hang buat dengan Islam? Ya, Allah bagi macam-macam. Contohlah sekarang ni Allah bagi Islam dan kemudian Allah bagi pula ibadah kurban. Ibadah kurban. Apa yang ada dalam jiwa kita? Adakah kita jenis orang yang berlumba-lumba nak melakukan ibadah kurban ataupun kita santai-santai? Tak payah ustaz. Saya dulu dah buatlah dulu. Dia sebut dulu, maka kerugianlah. Bagi orang yang ada harta tapi tak minat nak buat ibadah kurban, ini satu kerugian yang besar. Kenapa? Sebab itu ibadah bukan hanya ibadah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ibadah yang telah diperintah kepada anak-anak kepada Nabi Adam. Diperintah kepada Nabi Ibrahim dan Ismail serta Hajar dan diteruskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah benda tu datang kita tak rasa apa-apa, maka sangat bahaya. Sangat bahaya. Ya, ini Allah seronok bila kita berkorban. Kerana itu perintah. Pernah tengok filem Kurbani? Kan dululah dulu. Orang Penang takkan? Tak ada. Ha, kan? Filem Kurbani. Disebut dalam lagu tu clear. Kurbani, kurbani, kurbani. Allah ko piari he kurbani. Kurbanlah. Allah tu matlamat kita dan Allah menyayangi orang berkorban. Allah menyayangi orang berkorban. So kita cari ruang. Tak mampu buat dekat Malaysia. Mungkin 900 satu bahagian. Lembu super. Saya pernah sembelih lembu super duper rupa. Tu dia punya nalar ke harga 12,000 seekor. Tengok, tahu tak siapa yang buat ibadah korban lumbu super dupa ni, siapa dia? Bangladesh. Gaji mereka RM1,500 ya sebulan. Tapi mereka panggil ustaz, tolong sembelih. Tu dia. Kita yang ada reta banyak ni, lembu kita boleh main gitar kiri kanan. Malu je kita. Kan ya? Baik. Jadi kita ni, kalau tak mampu ambil lembu super, ambil lembu biasa yang sedang-sedang. Kalau tak mampu, ambil lembu biasa yang cukup umur, yang memadai. Cukuplah. Buat. Kalau tak mampu, pergilah Kemboja. 320. Murah sikit di Sudan. 280. Murah sikit di mana? South Africa. Lebih kurang tu RM230. Janji kita buat lah. Jangan rasa macam tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, udah mati, tak ada apa-apa. Ha, maka hak tu kita kena jaga sungguh. Janganlah kita kufur. Ni fitnah dia apa? Kufur dengan nikmat. Ada Islam, tidak bersyukur dengan nikmat Islam.
Ada akal fikiran yang sepatutnya memberi keteguhan iman, berfikir tentang kebaikan, tapi otaknya fikir dunia semata-mata. Dia fikir benda lain aja. Macam mana nak jadi kaya? Macam mana nak jadi kaya? Buat video tunjuk duit 50 buru-buru gitu. Buat video tunjuk jongkong emas itu gitu dan sebagainya. Allah Rabbi. Dah, ya. Jadi ini apa, kufur dengan nikmat. Kufur dengan nikmat ni banyak. Saya selalu pesan, semalam saya di Jalan Kebun Surau Al-Aziziyah, memang mengajar bulanan hadis 40. Saya sebut tentang apa yang telah saya sebut di Surau Taman Permata, kuliah Muslimat, semalam juga kuliah Duha, tentang bagaimana Nabi pesan pada kita untuk berzikir selepas solat fardu. Kalau solat sunat pun tak ada masalah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Zikir yang merupakan doa. Ya Allah, ya Tuhanku, bantu aku dalam aku mengingatimu. Apa maksudnya? Kalau kau tak bantu, ya Allah, aku sering lupa padamu. Ya Allah, ya Tuhanku, bantu aku dalam aku bersyukur padamu. Kalau kau tak bantu, aku jenis manusia yang kufur padamu. Dan ya Allah, ya Tuhanku, bantu aku dalam aku memperbaiki amal ibadah terhadapmu. Kalau kau tak bantu, sampai sekarang umur 60 masih solat baca wal asri inna a'tayna. Tak berubah-berubah. Rumah dah dapat 3 tingkat. Dulu rumah flat, sekarang rumah ada halaman. Parking terus rapat, tak ada masalah. Boleh bercucuk tanam lagi. Solat baca kulhu aja sepanjang zaman. Tu, ya. Maka sebab itu, jangan, apa maksud kufur tu? Kufur tu adalah menyalahguna nikmat yang telah Allah bagi. Itu kufur lah tu. Kufur dengan nikmat Allah. Allah bagi mata ni, mata, pandanglah kebaikan. Pandang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Pandang pengurusan jenazah tadi, baru sebentar tadi. Pandang itu sebagai pandangan iktibar, agar kita ketahui satu ketika nanti begitulah rupa bentuk kita. Cuba kita duduk dan renung, kan, berapa kerat adik-beradik saudara mara kita yang datang solatkan kita. Berapa kerat adik-beradik kita, saudara mara kita yang mendoakan kita. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Berapa kerat anak-anak kita waktu tu yang nak menangis seketika dan kemudian mereka bersukaria. Cukup takut. Sebab tu nak hidup, jangan mengharapkan orang lain. Nak masuk syurga, jangan mengharapkan orang lain. Nak hindar daripada neraka, jangan mengharapkan orang lain, melainkan diri sendiri. Pergilah ke arah benda tu. Jangan fikir benda lain. Ya, jadi jangan kufur dengan nikmat yang Allah bagi, maksudnya menyalahgunakan. Dan fitnah juga yang disebut adalah perselisihan di antara manusia. Perselisihan pandangan, ada khilaf muktabar. Ada pandangan yang berbeda-beda. Seandainya pandangan ini dicerna dengan baik, maka dia tak akan jadi fitnah buruk. Contoh, kita mengaji dalam 4 mazhab. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Ada 4. Sentuh perempuan di dalam wudu tanpa lapit, bagi mazhab Imam Hanafi kata, menyentuh, tersentuh perempuan maupun pasangan hidupnya tanpa lapit tidak batal sampai bila-bila, melainkan sentuh yang bermaksud bersetubuh baru batal. Itu mazhab Imam Hanafi. Diwar-warkan lagi oleh imam-imam mazhabnya, iaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad. Okay. Kemudian mai pula mazhab Imam Maliki, sekata dengan mazhab Imam Hanbali. Imam Maliki tok guru Imam Syafi'i, Imam Hanbali anak murid Imam Syafi'i. Dua imam ni, Maliki dan Hanbali, mereka bersepakat menyatakan
menyentuh atau tersentuh perempuan dalam wuduk maupun lelaki tanpa lapit, hukumnya tidak batal, melainkan menyentuh dengan timbulnya syahwat baru batal. Bagi mazhab kita yang kita ikut, bagi Imam Syafi'i, menyentuh tersentuh tanpa lapit hukumnya batal. Jadi ini perselisihan pandangan. Selagi perselisihan pandangan itu berpandukan ketepatan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, maka hukumnya don't worry and always be happy. Udah, tak payah gaduh. Kan, buat apa nak gaduh? Contoh, kita kata tak boleh, batal, 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 batal. Kita terlupa imam kita orang Pakistan. Kau tak perasan? Imam kita Pakistan panggil pula sembahyang tarawih sepanjang Ramadan 29 malam. Batal belaka lah. Sebab orang Pakistan mazhab imam Hanafi. Dia masa dia nak keluar pada rumah dia, dia cium isteri dia. Dia datanglah solat. Lalu kita kata, oh batal. Ha, tu kan akhirnya macam mana? Kadang-kadang perkataan kita tak sama dengan perbuatan kita sebab kita sendiri tu pun tak faham. Maka sebab itu dalam hidup kita, kita kena jadi orang yang sentiasa meraikan kepelbagaian pandangan selagi bertepatan mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Ni sunnah apa ni dalam bab fitnah ni, bukan kata perkara bab biasa. Bab pembahagian daging kurban pun jadi fitnah, sebab orang yang menguruskan daging kurban pun dia tak faham. Dia bukan faham, dia pernah, bukan pernah baca ada penceritaan tentang daging korban tu dalam surah Al-Hajj, surah 22 ayat 36 dan ayat 37. Cuba tengok apa Allah bagi. Allah kata, apabila telah disembelih matinya binatang korbanmu itu, maka makanlah sebahagian daripadanya. Dan yang kedua, berilah kepada mereka yang tidak meminta-minta. Dua. Dan yang ketiga, berilah kepada mereka yang meminta-minta. Tiga. Sepatutnya daging korban itu dibahagikan sepertiga, sepertiga dan sepertiga. Sepertiga, makanlah. Apa maksud makan? Penama atau peserta korban tu, dia dapat satu pertiga. Yang kedua, berilah kepada mereka yang tidak meminta-minta. Sama ada dia orang awam atau fakir miskin yang malu tak meminta, bagi je lah. Kawan kita ke jiran kita bagi. Sepertiga. Sepertiga lagi berilah kepada yang meminta-minta. Fakir miskin, papa kedana. Bagi kat dia orang. Sepertiga. Contohnya, contoh. Saya beri contoh paling mudah. Kita ada seekor je lembu. Sembelih, timbang daging dengan tulang-tulang yang mudah dimakan. Kalau tulang-tulang susah tu tak payah. Kepala bahagi tujuh, siapa nak telan kepala tu? Tak payah. Itu kan ya. Ekor bahagi tujuh, mana cukup ekor tu? Kan ya. Jadi daging paling utama, termasuk tulang-tulang rusuk tu, tulang rusuk, masya Allah. Sup, nalerga. Okey, baik. Campur-campur timbang 90 kilo. 90 kilo, sepertiga yang pertama 30 kilo. 30 kilo, bagilah kepada peserta korban tu. Bahagi dengan tujuh. Kalau dia seorang, ambillah 30 kilo tu. Tapi kalau tujuh nama, bahagi tujuh. Tapi, Nabi kata kepada peserta korban, eloknya, elok apa? Sedekah kepada fakir miskin. Ustaz, tak ada ustaz. Daging korban ni orang kata lain. Orang lah kata. Dia selalu menggunakan orang. Sedang yang kata tu dia. Ya ustaz. Orang kata daging korban tu manis. Kau jangan mohong lah. Daging korban dengan daging kenduri itu je lah rasa. Kalau sedap masaknya sedap lah. Kalau lihat, lihat lah. Jadi hakikatnya nama korban yang kita kata tadi, korbani, 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 Allah kopya meri korbani. Kita buat ni kerana Allah Ta'ala. Korban ni bagi ke orang, itu yang paling utama. Tapi salah ke tidak kalau peserta korban nak buat balik? Tak salah lah sebab dia ada hak. Tapi sepertiga sahaja.
Okey, baik. Yang kedua, bagi kepada mereka yang tidak meminta-minta, kawan kita, jiran kita, adik-beradik kita, siapa-siapa orang ahli qaryah kita. Ahli qaryah kita ada 100 buah rumah dalam qaryah kita. Lembu cuma ada 30 kilo je bahagian sepertiga yang kedua tu. Dapatlah seorang 100 gram, tak boleh buat apa. Maka sebab tu orang masjid, mereka masak, panggil orang kampung main makan untuk orang awam. Sepertiga lah yang ketiga, ada 30 kilo lagi bagi kepada fakir miskin. Fakir miskin tak banyak, mungkin ada 10 buah rumah saja. Bagi, mereka dapatlah satu rumah 3 kilo. Itu baru betul pembahagiannya. Pembahagian adil bukan sama rata. Pembahagian adil adalah meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Yang tak adilnya adalah kita buat-buat-buat timbang bungkus 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Nazim masjid pakai poshek 2 biji dia dengan bini dia. Bisnes ni tak tahu nak cakap punya banyak, dia main, dia capai 2 kilo. Selesai balik. Kan? Bendahari masjid, manager bank, gaji 27,000. Capai 2 kilo balik. Tok Sia, Tok Sia, pencen Kementerian Kesihatan, dreba zaman dulu, RM348 lah pencen. Dia pun dapat 2 kilo. Perempuan negara adil ke tidak? Tak adil lah. Itu pembahagiannya. Sepatutnya orang miskin dapat banyak. Sebab tu apa nama, pencetusan kurban untuk melahirkan itu bagi manfaat kepada orang miskin dengan pengorbanan yang dilakukan oleh orang kaya. Tapi kita ni tunggu orang sembelih, yang tunggu kita yang nak sembelih pun risau. Awak lah makcik ni, makcik tunggu apa depan lembu ni? Makcik masuk satu bahagian, ustaz ingatkan seekor. Makcik masuk satu bahagian, saya, ustaz saya tunggu ni lepas ustaz sembelih, saya nak ambil daging batang pinang saja, yang lain tak mau. Kan? Kalau saya ke, buh batang kelapa atas kepala makcik tu. Tak ada kerja sungguh. Kan? Maka ni kita panggil perselisihan pandangan jadi fitnah dah. Seandainya tidak dibawa dengan baik, dia akan jadi fitnah buruk. Tapi kalau tidak, dia akan jadi ujian yang menenangkan pada kita. Kita damai aja. Tengok kawan kita, Allahu Akbar, letak atas ni. Kita pun tak kata sesat dia ni. Kan ya? Allahu Akbar, letak awal dada. Ada orang, Allahu Akbar, letak bawah daripada pusat. Kita kata mereka ni sesat ni. Semua sesat. Dia seorang je betul. Dah. Kalau kita pandang orang lain amalan dia berbeda daripada kita, itu bukan tanda orang sesat. Itu tanda kita bodoh. Kita yang tak reti ilmu. So hati-hati. Kena husnuzan, prasangka baik. Kalau rasa risau, pi jumpa dia, pi tanya. Kenapa hang buat macam ni? Kenapa hang buat macam ni? Aku tak ada ilmu. Lebih kurang macam tu. Okey? Baik. Kita tengok lagi. Nabi SAW, satu amal yang Nabi bawa adalah dengan apa? Perhati betul-betul nah. Satu sunnah adalah kita disuruh berdoa untuk mengelakkan 4 atau 5 fitnah. Bila? Dalam solat, sama ada solat fardu maupun solat sunat, selepas baca tahiyat akhir. Ya, selepas selawat. Kita baca habis dah semua selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian fil alamin innaka Hamidum Majid. Apa doa Nabi? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi kami dari fitnah azab jahannam. Itu satu. Lindungi kami dari fitnah siksa kubur. Lindungi kami dari fitnah saat kehidupan kami.
Lindungi kami tentang fitnah saat mati kami. Lindungi kami dari kejahatan Dajjal. Itu fitnah juga. Pada hakikat ayat itu bunyi empat, tapi cerita tentang lima perkara. Daripada doa Nabi disebut oleh para ulama, ya, berdasarkan hadis sahih, sahabat kata kami mendengar baginda Nabi apabila selesai salat sebelum memberi salam. Kedengaran Nabi berdoa bukan lintas dalam hati, tapi dibacanya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, lindungi aku dari azab jahannam, fitnah besar. Lindungi aku dari siksa kubur, fitnah besar. Lindungi aku dari kelalaian dunia, fitnah dunia yang melalaikan. Lindungi aku dari fitnah kematian, mati dalam keadaan Allah tak redha. Lindungi aku dari fitnah tu dajjal, fitnah kejahatan dajjal. Ada berapa? Ada lima. Ini bentuk dia. Yang tadi kita fikir tentang maksud, yang ini kita tengok tentang bentuk dia. So, sebab itu Nabi kata ini fitnah yang kita harus jaga sepanjang hidup kita. Kalau yang lima perkara ni dapat kita handle dengan baik, insya-Allah yang mendatang yang lain itu semuanya akan masuk di dalam penguasaan kita. Pertama, pastikan diri kita bukan berada atas jalan menuju ke neraka jahanam. Pastikan itu dulu. Seandainya ada ciri-ciri, faktor-faktor yang menyebabkan ke arah neraka jahanam, maka stop, buat reverse, patah balik, istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka jahanam bukan tempat kita. Tempat kita adalah syurga Allah Ta'ala. Tambah-tambah orang perempuan. Walaupun hadis menyatakan bahawa orang perempuan banyak dalam neraka, tapi jangan lupa tentang hadis lain. Orang perempuan paling banyak juga dalam syurga. Kenapa? Sebab ketika berlakunya akhir zaman, nak jadi hari kiamat, kata Nabi, nisbah lelaki dengan perempuan, satu nisbah 50. Jadi logik lelaki dengan perempuan tu satu nisbah 50. Dengar mati je laki, dengar mati je laki. Bini tak mati-mati. Dengar laki je mati, dengar laki je mati. Akhirnya tengok yang duk tinggal atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila saya pergi mana-mana, saya pernah ada pengalaman pergi ziarah di satu felda, pergi ceramah di satu felda. Felda apa, satu di Johor lah, satu felda tu. Jadi kita pi tu imam kata, ustaz, duk sembang-sembang tengok satu grup dekat ujung sana, baju depa seragam. Rupanya yang tu kumpulan janda dan balu. Depa ada satu kumpulan ramai 114 orang, macam jumlah surau. Ha, saya pun kata, pak imam kata, ustaz nak tengok tak? Jomlah pi tengok, kok ada berkenan seorang. Contohlah contoh. Pipi tengok, tak boleh lah. Umur 75 semua. Tak jadi. Tak, bukan tu saja gurau yang tak. Nak beritahu bahawa ramainya orang lelaki yang mati. Ni kami yang ada berapa kerat dia ni. Dah lah memang ngaji 3-4 orang. Lepas tu mati oleh tu. Kan? Tak ada lah. Akhirnya, orang perempuan yang kadang-kadang bila dia tak jaga, dia berlaku di luar kebatasan biasa orang perempuan. Ya, hati-hati. So, apa yang kita perlu tahu bahawa logik, ya logik. Sebab orang perempuan ramai, maka dalam syurga pun dia ramai, dalam neraka pun dia ramai. Tahu tak apa asbab paling banyak orang perempuan masuk neraka? Kat depan ya. Tahu tak? Salah satu sebab saja yang kebiasaannya perempuan masuk neraka. Selu dia punya lawan suami. Bunyi selu nak kata. Dengar lawan suami. Betul. Lawan suami. Maksud lawan tu bukan kata dia sepak guna apa kasut tumit tinggi ke tak. Nabi sebut kata Jibril. Jibril kata dosa mereka yang masuk neraka itu
perempuan tu adalah mereka tidak setuju dengan keputusan yang telah disebut oleh suami mereka. Orang perempuan ni bila dia tanya tu, sebenarnya dia dah ada jawapan dah. Jadi kami yang dah lama menikah ni kata, ikut awak je lah, dah tahu dah. Dah tahu dah. Kalau kita bagi keputusan pun, dia lawan balik. Bang, baju sedondon ni anak nak menikah ni, agak-agak baju sedondon kita nak warna apa? Kan? Suami cadang, kita bubuh kalau grey cukup lah. Grey ni lembut sikit, tak payah menyinak sangat. Dia kata tak setuju. Dah mula tu. Tadi dia yang tanya. Tak bang, grey tak berapa hidup. Pink baru hidup. Laki dia pakai pink tu. Bukan ada kerja. Kadang-kadang, bang, anak kita nak naik pelamin besok, nak minum macam mana-macam mana. Suami kata, alah tak payahlah, pinjam masjid punya kerusi cukup. Mana boleh kita kena ambil tu, kena ambil. Kadang-kadang kita belajar ilmu tasawuf dan kita mendapati bahawa kajian ulama tasawuf tentang keengkaran dan ketidaktaatan seorang isteri tu bila kita kaji, Allahu Akbar. Tapi orang perempuan tu lah, dahsyatnya orang perempuan, dia orang yang kuat mengaji Quran. Mengaji Quran ni ke daripada ada gigi sampai tak ada gigi. Ganti gigi lain pula tu, duk baca lagi. Sungguh sadaqatun jariyah, minta maaf banyak-banyak. Sekolah tahfiz saya semenjak daripada 9 tahun dulu sampai hari ini, belah apa ni, tahfiz putera dan puteri, penderma yang paling ramai sekali, more than 75% perempuan. Orang lelaki ni dia satu sebab majlis ilmu banyak orang perempuan yang kami duk pi tu. Lepas tu orang lelaki ni dia banyak, bukan dia tak bagi sebenarnya. Dia bagi harta tu kepada isteri, dia leave it to isteri, biar isteri yang tentukan. Tapi kebanyakan macam tu lah, kebanyakan yang begitu. Maka orang perempuan jaga tu seboleh mungkin untuk taat kepada keputusan, selagi keputusan suami tu sandarannya Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak bercanggah dengan hukum. Okey bang. Okey, dalam hati macam boy Tom. Tu kan. Macam boy Tom. Tak apa bang, insya-Allah, insya-Allah. Sabar sat ya. Kita lama hidup kan? Tak, tak lama. Esok lusa matilah kita. Insya-Allah ada kebaikan, ya. Baik. Saya sebut sikit lagi nak bagi tahu kita ni, kalau ikut waktu kita dah habis dah ni. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada kepadamu daripada apa? Api neraka. Tak mau, tu bukan tempat kita. Itu fitnah besar. Kemudian pi kepada azab kubur, itu fitnah besar. Kubur ni sepatutnya jadi apa? Aliyin, taman-taman syurga. Tidur tu masuk-masuk. Nabi sebut kematian adalah satu istirahat tidur yang sangat panjang. Kata P. Ramli tu, P. Ramli kata, lelapkanlah mata. Macam kita dua-dua anak, ayah nyanyi lagu nan merdu lena. Tu patutnya macam tu. Istirahat yang sangat panjang. Kita tak payah risau yang tu. Tapi kita usaha. Minta pula hak ketiga, jauh daripada fitnah dunia. Dunia ni sepatutnya jadi bahan bukti untuk kita masuk dalam syurga. Bukan dunia keliling ni jadi bahan bakar kita dalam api neraka. Kita nak kawan-kawan kita ni jadi bahan bukti untuk kita masuk syurga. Mereka jadi syafaat kepada kita. Kita tak mau akibat mulut kita, tangan kita, amal kita menyebabkan orang lain bangun di sisi Allah. Ya Allah, ketika hari itu dialah yang membuka keaiban aku, hari ini aku tuntut di sisimu ya Allah. Habis kita. Dunia, bebaskan dia daripada kelalaian. Ambil dunia, tak ada masalah, untuk kepentingan akhirat. Dan seterusnya, jauh daripada fitnah kematian. Ni dah dekat nak mati dah, umur 75. Allah, ku tanam selasih, ku tanamkan di hujung halaman. 20 mengaji Quran dah. Mengaji Quran dah.
Allah. Kadang kesian. Yang paling dahsyat sekali lah ni, orang lelaki pula, dia tak mau belajar Quran. Orang perempuan ni kok, gendong anak, gendong cucu, seret cucu gitu gini, main mengaji Quran. Kadang kita mengajar, cucu duduk kacau dia. Ha tu, yang orang lelaki relax. Kan dia, dia tak tak mau usaha untuk belajar Quran, memang kesedaran terlalu banyak pada orang perempuan. Mana-mana guru lah, sama ada dia buat online Zoom kah itu ini, macam anak murid dia banyak perempuan. Fitnah kematian, fitnah mati ni maksudnya kita bersedia untuk berhadapan dengan kematian, mohon redha Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, fitnah tu dajjal. Ya, fitnah dajjal. Dajjal ni satu fitnah besar, kerana bila ada ujian yang datang, kemiskinan, kita akan dekat pada Allah. Ruhara, kita akan dekat pada Allah. Penyakit, kita dekat Allah. Tapi fitnah dajjal, dia bagi kita kelalaian. Hang buat tu, hang buat ni, lalai, lalai, lalai. Kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, insyaAllah, dua perbahasan kita. Kalau ikut ada lagi perbincangan kita tentang fitnah ni, insyaAllah, kalau ada masa nanti kita isi lagi tajuk ni. Sebenarnya banyak perbincangan kita lagi tentang fitnah, supaya kita dapat kesedaran. Yang paling penting, dunia ni jadi jalan-jalan dan tempat kita gedung pahala untuk bawa ke negeri akhirat. Wallahu a'lam.